Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua dikurniakan Allah dengan kesejahteraan, tahniah kerana berjaya menyahut seruan dan tawaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pada pagi ini sebab menyempurnakan segala keperluan yang sepatutnya dilaksanakan oleh seseorang muslim untuk kita mencari sesuatu yang memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah keperluan manusia. Walaupun kita melihat pada sejarah, manusia amat tidak suka, amat tidak mahu dengan ajakan yang dibuat oleh para nabi, para rasul terdahulu. Apabila kita membaca ataupun kita memerhati sejarah, kita melihat seolah-olah Islam inilah yang memerlukan manusia. Seolah-olah terpaksa nabi-nabi bersusah payah mengajak. Terpaksa para mujahid, pejuang-pejuang berjuang sehingga mati di kalangan mereka sebab nak menyampaikan agama kepada manusia. Walhal, sebenarnya agama tidak memerlukan manusia. Tetapi manusialah sepatutnya memerlukan, sepatutnya yang sepatutnya manusialah memahami bahawa dia memerlukan agama di dalam hidup dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama bagi memenuhi keperluan manusia. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang hidup menghayati perjalanan hidup. Kita hidup di atas muka bumi ini, kita kena hayati, kena nikmati ataupun kena melayari kehidupan kita ini sepenuhnya. Seperti mana kita di dalam musafir perjalanan. Perjalanan hidup ini, kalau kita tidur pun dia berjalan. Kalau kita berdiri pun dia berjalan. Kalau kita berjalan, apatah lagi dia berjalan. Ada orang menghayati perjalanan dengan tidur. Naik-naik bas tidur. Pergi Kuala Lumpur tengok bola. Dia lebih suka naik bas malam. Letak kepala, lena. Sedap-sedap sampai stadium. Ada orang dia tak mau naik bas malam ni. Dia kata tak boleh tengok apa. Dia seronok naik siang. Dia boleh tengok sekeliling perjalanan tu, macam-macam benda yang ada. Jadi kehidupan kita ni macam tu, tuan-tuan. Bagaimana cara kita melalui perjalanan hidup ini? Sama ada kita nak tidur aja, buat tak tahu apa nak jadi, hampa punya pasal. Jadi aku seronok sudah. Syok sendiri je. Apa yang dia nak buat, dia buat. Terasa apa yang dia seronok. Sedangkan perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala suruh fasiru fil ard. Dalam perjalanan hidup ni pun Allah Taala suruh kita berjalan di atas muka bumi ini. Dan lihatlah apa-apa yang memberi kelebihan. Kita berjalan atas muka bumi ini melihat segala perjalanan. Dan kita menghayati segala keindahan yang ada. Orang yang seronok, orang yang jenis
mengambil iktibar pengajaran, dia takkan tidur dalam perjalanan hidup dia. Ha, dia boleh tengok satu-satu benda yang dia lalui dan memberi manfaat kepada dia. Jadi dalam perjalanan hidup kita sebenarnya seperti yang kita minta dalam sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk, minta Allah tunjuk perjalanan hidup kita ni, perjalanan yang bukan siratal mustaqim ni. Kita dok faham ada dua keadaan. Pertama, titian sirat. Setelah kita duduk di ujung mahsyar, ditimbang amal kita nak berjalan ke syurga. Hujung sebelah sini mahsyar, hujung sebelah sana syurga, bawahnya neraka. Itu yang kita faham. Ha, sebenarnya sirat yang ada di atas muka bumi ini, siratal mustaqim, itu ialah perjalanan hidup kita. Ha, maka sebab tu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang ada di atas muka bumi ini melalui perjalanan lurus mengikut segala ketetapan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara yang dikehendaki ialah kita hidup atas muka bumi ini melalui perjalanan. Perjalanan ini bukan goyang kaki, bukan hayun kaki, bukan hayun tangan. Sebab tu saya cakap tadi, kalau nak tidur pun tak apa. Siang tidur tetap akan jadi petang. Pagi kita tidur pun tetap akan jadi petang. Maknanya perjalanan itu berlalu. Sama ada kita nak jadi orang yang memanfaat hari itu dengan mencari segala kelebihan yang ada, yang Allah Ta'ala tebarkan di atas muka bumi ini. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila kamu selesai menunaikan sembahyang, ha, dalam ayat ini berkenaan dengan sembahyang Jumaat, tak kiralah apa sembahyang yang kita lakukan, fantashiru fil ard, maka berjalanlah di atas muka bumi ini, bertebaranlah di atas muka bumi ini untuk mencari apa? Mencari kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang Allah Taala taburkan ke atas muka bumi ini. Sama ada kelebihan untuk dunia, nak cari rezeki, nak cari makan, nak cari keperluan-keperluan dunia, ataupun perjalanan untuk mencari keperluan akhirat. Perjalanan untuk mencari keperluan akhirat juga terpaksa dihayati di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta dengan Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan atas muka bumi ini tuan-tuan, kalau jalan orang tak pernah lalu lagi tuan-tuan, kita pun bimbang juga. Bimbang takut tak boleh sampai. Tak ada pengalaman sejarah manusia lalu jalan tu. Agak-agak kita nak ikut tak? Orang cerita kata jalan ni boleh sampai ke sana. Tapi tak pernah siapa lalu lagi. Kalau hang berani, hang nak ambil. Ha? Perjalanan itu memungkinkan kita sesat ataupun memungkinkan kita sampai. Tapi dalam keadaan kalau kita sampai, kita akan menjadi manusia pertama lah sampai. Ha? Tapi Allah Ta'ala tak mau macam tu. Allah mau perjalanan hidup kita ini yang pernah dilalui oleh peneroka alam, yakni para Nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka lah makhluk yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meneroka kehidupan ini, berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak berjalan, kita kena ada persiapan. Terutamanya jalan yang kita tidak pernah lalui, amat memerlukan kepada persiapan, kompas dan sebagainya. Ha, nak tengok keadaan alam macam mana. Kita nak tahu permulaan kita dan kesudahan kita. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tak membiarkan manusia ini teraba-raba di dalam mencari kehidupannya menuju akhirat. Maka membangkitkan para rasul, para nabi. Ha, maka disebut kepada kita, apa yang kita minta supaya diberi petunjuk perjalanan ialah perjalanan para nabi. Ha, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ha, laluan empat orang inilah yang Allah Taala izinkan. Banyak denai-denai, banyak lorong-lorong atas muka bumi ini tuan-tuan.
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kita ada pengalaman berjalan dalam hutan, tuan-tuan, walaupun laluan hutan itu tak pernah dilalui manusia, tetap lihat, terlihat bakat-bakat lorong, denai-denai yang tak tahu denai itu siapa lalu. Kalau tuan-tuan masuk hutan ikut denai, kena lorong babi, tuan-tuan, sekenet penuh. Tahu sekenet? Penuh kot kain baju berita ni. Dia kata lorong nampak elok. Tahu lorong tu, kalau lorong denai babi lalu, tuan-tuan, jenuh. Balik jenuh garu. Ni dalam hutan. Kalau kena denai tu tempat rimau lalu, cukup lah. Hujung dia, nasib lah. Kalau jumpa dengan tuan hak lalu tu, mampus. Berbagai-bagai denai. Sebab tu Nabi sebut, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Nabi. Fattabi'u, ikutlah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikut laluan-laluan lain yang berselerak ni. Atas muka bumi ni terlalu banyak denai-denai, laluan-laluan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan memilih denai laluan yang dilalui oleh para nabi, itulah dia laluan yang sebenar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita berada di atas laluan mana. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala 17 kali sekurang-kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah kata siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kami kurniakan ke atas mereka itu. Diterjemah juga oleh Allah Subhanahu wa taala siratal ladzina an'amta alaihim itu minan nabiyyin, daripada perjalanan para nabi. Inilah dia manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala akan agama yang menjadi keperluan manusia. Agama ni sebenarnya keperluan manusia. Manusia amat memerlukan agama. Kalau dibiarkan manusia mencari lorong sendiri, mencari denai sendiri, mencari terowong sendiri, sudah tentulah manusia akan tidak sampai kepada tempat yang sepatutnya manusia itu pergi. Hujungnya di mana? Maka sebab tu kita diberi panduan oleh Allah, orang-orang yang perlu kita ikut laluannya. Walaupun laluan tu amat sukar, walaupun laluan tu amat susah. Betapa susahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam ini nak mengajak manusia ke jalan Allah, nak ajak manusia ke jalan yang lurus, jalan yang menjadi keperluan manusia. Sejarah menceritakan berbagai berbagai musibah yang terpaksa dihadapi oleh para nabi, terpaksa dilalui oleh para nabi, kerana nak mengajak manusia melalui lorong yang betul, melalui jalan yang betul. Maka orang yang bersama dengan para nabi, mereka sanggup meninggalkan segala kemewahan dunia kerana mengikuti jejak langkah para rasul. Mereka di antara orang-orang yang sedang melalui laluan yang betul menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang betul mengikut ajakan dan bawaan para nabi ini, wasiddiqin, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh nabi. Nak tahu betul tak betul perjalanan dia, mesti orang ni akan membenarkan laluan yang dilalui oleh para nabi ini, cara hidup yang dilalui oleh para nabi ini. Tak ada orang yang menentang, tak ada orang yang melawani nabi, betul dia. Dia tidak betul sebenarnya. Maka sebab tu tak ada oranglah yang boleh menyamar sebagai orang cerdik, duk rasa dia hebat, menolak nabi-nabi. Pengalaman banyak ada orang dulu-dulu, mereka berkesudahan dengan kesudahan yang buruk apabila mereka menolak para nabi. Sepanjang zaman sebenarnya ibtilak, ujian yang terpaksa dilalui oleh orang yang mahu kepada kebenaran agama ni. Kalau nabi-nabi, orang yang dikasihi Allah, lebih beratlah ujiannya, banyaklah penentang-penentangnya. Maka sebab tu mereka yang menentang, kesudahannya ialah kesudahan yang buruk. Orang yang mengikuti para nabi, mereka berkesudahan dengan kesudahan yang baik.
akan melalui perjalanan yang baik, laluan yang betul. Siddiqin ini orang-orang yang membenarkan apa yang dibuat, diajar, ditunjuki oleh Nabi. Sezaman mereka lah. Kalau zaman Nabi Adam, Nabi Adam lah. Di zaman Nabi Musa, Musa lah. Zaman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, inilah laluan dia, inilah ajaran dia, dan inilah denai lorong yang telah dilalui oleh para nabi. Maka siapa yang menafikan benarnya perjalanan nabi ini, maka dia terpesong daripada jalan yang sebenar. Tak kiralah dia Kasim ke, dia Siti ke, dia siapa ke, dia Pah ke, dia Amno ke, kalau tak ikut laluan Nabi ini, tak membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi ini, dia sesatlah. Terkecuali daripada orang yang mendapat petunjuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siddiqin wasyuhada, orang-orang yang berjuang pertahankan kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Ini golongan yang istimewa, tuan-tuan. Dia telah pun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat kebenaran. Nampak benar itu benar. Payah kan? Nak boleh dengan akal kita, nak boleh dengan pengalaman kita sahaja, tanpa petunjuk daripada Allah, tanpa ajaran dibawa oleh Nabi, kita takkan dapat beza antara kebenaran dan kebatilan. Yang sebenar-benarnya benar, dan yang tidak benar, walaupun dilihat macam benar. Cubalah, macam mana helah, macam mana cara untuk kita menafikan kebenaran orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi ini. Contoh baru-baru ni lah, riuh dengan lagak gaya mencabar para ulama, pandangan dan panduan yang diberi oleh ulama, ajaran yang diberi, tuan-tuan. Sengaja nak menunjukkan kebongkakan, nak buat juga apa yang Allah larang. Isu arak ni, tuan-tuan, bukan cerita baru, cerita lama. Lama dah Allah Ta'ala memusnahkan manusia dengan manusia yang menentang. Banyak benda lain tak nampak sangat, tapi tang arak cukup nampak. Tuan-tuan nampak peristiwa ribut gerik di Sabah. Bila dah mabuk, dia nak suruh anjing dia mabuk macam dia arak. Dia nak suruh kucing dia mabuk macam dia arak. Dia bagi makan binatang tu, tuan-tuan. Sebab arak ni, sebenarnya arak ni bukan sesuai untuk manusia. Sebab dia jadi gila. Kena hak tu dia jadi gila. Hilang akal dah. Kerbau, lembu, anjing, babi tak ada akal kan? Tak ada akal. Kalau dia minum pun dia macam tu juga. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kan? Jangan paksa makhluk binatang yang taat patuh pada Allah ni dengan kuasa yang ada pada manusia. Cuba untuk merosakkan makhluk binatang ni. Allah bagi sekali, tuan-tuan, ribut gerik. Dia korek, dia unggah habis benda yang ada di dasar laut ni. Batu-batu karang yang jadi sumber hidupan ikan-ikan di laut, rosak binasa. Apa akibatnya? Akibatnya manusia yang cari makan dengan laut, tak dapat buat. Habis punca rezeki dia jahanam. Sebab kesilapan yang tak mau dengar cakap. Macam itulah. Sedara kawan-kawan kita. Sedara kawan-kawan kita lah, dulu mereka kawan kita. Istihar bawa arak ni keperluan, tunjuk nak lawah, tuan-tuan. Allah bagi. Patutnya Pulau Pinang ni orang kampung duk cerita tak banjir. Sepatutnya pulau ni tak payah banjir, sebab dia kecil je. Laluan air yang turun tu patutnya elok mudah ke laut. Tapi waktu Allah Ta'ala nak turunkan bala, air laut pun pasang, hujan pun turun. Sebab lama pula dia turun. Mau nangis lu. Lu tak ada fikir lagi kah? Mau nangis, tuan. Dia kutuk Kelantan, tak pandai mentadbir negeri, kata dia. Sebab tu banjir. Maka memai. Dia tadbir pandai. Allah turun hujan teratu, mau nangis nampak. Minta simpati dengan orang, baru dia reti. Ada akal dia. Sebab tu ulama-ulama nasihat bukan nasihat saja-saja. Ulama tak ada kepentingan apa pun, tuan-tuan. Kalau ada kepentingan dunia pun, ulama ni dia tahu menilai mana kepentingan dunia, mana kepentingan akhirat. Macam negeri mana bagi bantuan dulu? Pulak bantuan dulu. Kat negeri Pulau Pinang. Kelantan yang dia kutuk miskin,
merempat. Ha? Kelantan hari dia kutuk. Orang apa buat naik balik video-video kutukan dia tu, patut hantar bagi kat dia. Biar dia tengok apa yang dia ucap, apalah balas dengan dia. Tuan. Sebab itulah orang Islam macam kita ni sepatutnya kita tak jadi penyokong kepada kebatilan macam tu. Sepatutnya kitalah pendorong, sepatutnya kitalah pembimbing mereka, membimbing mereka supaya mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni bukan hak orang Islam saja, tuan-tuan. Allah ni bukan keperluan orang Islam saja, keperluan semua makhluk Islam dan kafir. Tapi yang faham retinya orang Islam. Yang tahu kata adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa mengatur kehidupan manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak tahu kafir. Dia tak tahu sebenarnya. Sebab tu Allah bangkitkan para nabi, para rasul, kerja dia nak memberitahu kepada orang kafir ni bahawa kita ni ada Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Yang perlu kita hormati, yang perlu kita penuhi segala permohonan, permintaan dia kepada kita dengan tujuan untuk menyelamatkan kita dalam perjalanan dunia dan perjalanan akhirat kita. Tuan, kalaupun dia tak ada keyakinan dia dengan kepentingan agama untuk akhirat dia, sekurang-kurangnya dia kena hormat bahawa Allah yang mentadbir alam ini adalah Tuhan yang juga memberi rezeki kepada dia untuk sepanjang hidup dia. Ha? Allah balakkan manusia supaya manusia itu faham. Ha? Supaya dia berubah, supaya dia ada akal untuk memikirkan apa yang telah dilakukan Allah kepadanya. Ha? Menyebabkan sepatutnya orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang baik ini, orang sedekin ini dijadikan contoh panduan dalam hidup. Ha, patut dia tengok dah, dia boleh faham dah siapa sebenarnya manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, bala bencana tu sebenarnya ada di atas permintaan. Bala bencana ni atas permintaan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Zahir segala kerosakan habis bencana alam ni. Ha, sebab apa? Sebab tangan-tangan manusia, sebab kuasa-kuasa manusia. Manusia kadang-kadang mencabar kuasa Allah dengan mulut dia. Dengan mulut dia. Ha? Dia menghendaki dengan mencabar kuasa Allah dengan mulut-mulut dia. Tapi Allah boleh membalas dengan apa cara yang Allah Ta'ala mahu. Sebab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mempunyai bala tentera yang banyak. Walaupun kita rasa nikmat Allah bagi pada kita tanah, air, api, angin, keperluan pada manusia, tuan-tuan, tapi dengan keperluan nikmat itulah Allah musnahkan manusia. Ha, hebat berpijak di bumi Allah ni seperti kukuh. Sebab tu Allah bagi panduan kepada orang-orang yang beriman, allazina immakkannahum fil ardi aqamas salah. Orang-orang yang Allah bagikan tetap pendirian dia di atas muka bumi ini, dia berdiri teguh dan megah, maka hendaklah dia bersembahyang kepada Allah. Tegakkan kefarduan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong dan bongkak, sebab bumi yang kita pijak itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bumi ini runtuh, tuan-tuan, tanah itu runtuh, semua orang tak mau. Hebat rasa kita boleh berkuasa atas muka bumi, kita lah cerdik, kita lah bijak bila Allah gunakan juga kuasa tanah yang ada tu, sama ada ditimpa ataupun ditenggelami. Runtuh ni sama ada dia duduk di atas, tanah tu runtuh naya juga, ataupun dia duduk di bawah, tanah runtuh atas dia, lingkup juga. Kemusnahan. Kemudian air, sumber kehidupan manusia. Air ini kesumber kehidupan manusia. Tapi kalau dah makan air banyak, pergi. Kalau dah lebih minum air, jalan. Sebab tu banjir tu bukan keperluan lagi dah. Okey, angin. Bila dah kena ribut, tuan-tuan, dia jadi belalai. Cakap pasal belalai. Di atas darat. Di atas darat ni orang takut kepala orang. Kepala air.
Bila dia mai, habis lah. Ha? Tak tahu nak pergi ke mana lah. Di laut, orang takut belalai. Kalau belalai, tahu kan? Nampak belalai mai, tu dia pakat lari. Ha. Kena hak tu, air laut dia sedut naik sampai ke awan. Ha? Punya kuat. Allah Ta'ala nak buktikan bahawa yang megah, yang gagah, yang perkasa dia. Ha, mana yang memahami segala isyarat-isyarat Allah ini ialah para nabi dan siddiqin, orang yang membenarkan. Sebab ada lengkap di dalam panduan yang diberi Allah Ta'ala kepada para nabi ini tentang maklumat-maklumat benda ini. Ha? Maka orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh nabi, mereka memahami dalam melalui perjalanan hidup dunia ini, itulah dia perkara yang terpaksa dilalui. Wasyuhada, orang-orang yang telah pun berjaya, ha? Berjuang kebenaran yang dibawa, pertahankan kebenaran yang dibawa oleh nabi, maka Allah mengambil mereka dalam keadaan Allah menyaksikan perjuangan mereka. Hebat, tuan-tuan. Jadi kita nak contohi orang-orang macam inilah, ha? Supaya kita ni berada di atas landasan yang sebenar. Kalaupun dia tak mati kerana pertahankan kebenaran, dia hidup dalam keadaan mengikuti segala kebenaran, maka dia akan menjadi orang-orang yang saleh. Hidup dia sentiasa baik, ha? Dalam keadaan tunduk patuh kepada peraturan dan sistem yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, maka dipanggil orang-orang ini ialah orang-orang salihin, yang saleh. Ha, berusaha supaya sentiasa berada di atas landasan, ha, seperti yang telah pun ditunjukkan oleh para nabi kepada kita. Ini di antara yang kita minta, dan kita minta perlindungan daripada Allah ialah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua jenis manusia yang kita tak mau. Pertama, orang yang dimurkai. Yang kedua, orang sesat. Dalam perjalanan hidup ni, tuan-tuan, kita biasa berjalan atas dunia ni, siapa kita marah? Bawa kereta punya lok-lok. Lekau. Ha, duk maki orang apa? Orang yang, ha? Orang yang dimurkai. Sebab apa kita marah dengan dia? Ha? Orang bawa kereta, kerap marah ke orang. Orang naik motor, marah ke orang. Ha? Nak buat macam mana? Ha? Kereta dia pun besar, kereta kecil-kecil. Kan? Bila kita naik kereta pula, maki orang naik motor pula, dia mencelah lekau. Ha, dia kena maki orang saja. Ha, dalam perjalanan dia break tu, amboi, jauh lah sikit nak break pun. Dekat dah baru break, kita pun kena kabut break, marah ke orang. Dalam perjalanan hidup ni, manusia yang Allah paling benci, orang jenis, nama dia Yahudi. Lah. Onar dia, menyebabkan orang lain susah dalam perjalanan hidup. Ha? Dia usaha cara dia nak menyesatkan manusia, macam-macam benda dia buat, melalui apa saja, pasal ibadah dia buat kita kalut, pasal ibadah kita, ha? Pasal perjalanan hidup kita, kita kalut. Bola sepak ni main daripada mana? Minta maaf lah, bukan nak marah bola sepak. Ada hadis nabi kah? Dia main ikut ajaran kitab para salihin kah, para nabi kah, yang pakat gerak satu negeri ni pakat ayun pi sana, apa hal? Ha? Seolah-olah wajib pula no. Dah syak tadi pun ustaz kuliah tangguh kau no. Awak bola. Ha? Habis nak buat program apa pun tak habis malam ni bola ni. Macam wajib jadinya no. Macam mana? Yahudi, Yahudi punya cara, walhal depa main bola bukan terang mana pun. Yahudi ni Allah marah kat depa. Dengan akal yang cerdik, mereka merancang untuk menyusahkan manusia. Merancang untuk menyesatkan manusia. Mereka tak tahu mana pun. Ha? Ajak kita hiburan, gila-gila. Mereka tak tahu mana pun. Biasa-biasa aja. Orang hak ikut ni jadi berat. Ha? Dia buat lebih teruk. Sebab tu, ha? Manusia Islam yang dijajah oleh geng ni, bapak ni, dia ajak kita, lepas tu dia lepas kita buat, buat lah. Buatlah. Ha? Dengan ajaran tu dia tengok daripada jauh. Kalau buat lebih pada dia, dia kata bagus-bagus. Okey lagi, okey lagi. Ha. Tapi kalau terpesong daripada ajaran dia, dia akan main. Ni main dah 3 hari kemarin ni. Raja British tu kan. Kan dia main saja. Awak tempat kita ni hebat sangat kah? Menarik sangat kah? Daripada tempat dia. Tapi dia ada agenda dia. Dia ganti pak dia. Ganti Tok Wan dia main. Ha? Legasi tu diteruskan.
Sebab tu Malaysia ni diletakkan di bawah negara Commonwealth. Siapa menjadi ahli kepada Commonwealth tu? Commonwealth tu siapa? Sukan Commonwealth lah. Bukan semua orang negara masuk ke kan tu. Orang negara-negara yang masih jadi dijajah oleh British ya. Dia lepas kita tu bukan dia lepas sebab dia tak boleh nak pegang kita. Dia lepas kita tu sebab kita dah boleh boleh berjalan tanpa dipegang. Hang boleh bebas berjalan ikut aku punya cara. Lepas tu dia bebaskan kita. Lepas tu dia pantau sekali-sekala, dia main tengok, dia minta laporan. Kalau nampak nak berbalik pada Islam, hang tolong kawal Asad. Jaga Asad. Sebab kita ni ikut teruk daripada Tok Guru. Kita buat benda yang teruk daripada Tok Guru. Dan lebih daripada Tok Guru, kalau kita mengajak orang, anak murid kita cerdik lagu tu, kita rasa bangga. Tu anak murid aku tu. Kan? Aku mengajak sekolah rendah dia dulu. Tengoklah jadi hebat. Cerdik. No? Kita duk rasa bangga. Macam tu British pun. Tengok kita duk buat kerja, hak dia tinggal lama tu, hak dia tak buat pun kita buat, kemas. Kemas sungguh. Dia pun lepas tali pergi jauh, ikutlah, boleh harap dah. Tapi kalau dia buat, kita buat benda bercanggah dengan dia, dia kalut tu. Dia kalut, dia tak nampak nak terlepas ni, daripada kawalan dia. Kita ada pengalaman tuan-tuan, belajar berguru. Tak kira lah masing-masing tu. Bidang-bidang masing-masing, ilmu masing-masing. Bila kita dah tamat latihan, maknanya kita dah pandai. Tok Guru tak payah duk pegang tangan kita lagi, tak payah duk tunjuk pada kita lagi, kita boleh buat sendiri. Dia pun pantau daripada jauh, dengar cerita kata ilmu anak murid, hang tengok jadi kontraktor sakan lah. Ilmu hang bagi, aku bangga dia lah. Memang manusia macam tu. Tapi kalau ada laporan kata hang ajak anak murid hang buat welding besi, dia pergi duk welding kayu, duk cucuh kayu rata. Berat dia tu anak murid gua ni. Dia akan panggil balik, dia akan pergi pantau. Hang ni biar betul. Ku ajak lain, hang buat lain. Macam itulah British dengan kita. Sebab tu apa yang kita buat, walaupun nama dia Islam, tak betul. Sebab masih berlapikkan, beralaskan kepada tradisi yang di yang digariskan oleh penjajah pada kita. Buat Islam pun Islam yang digariskan oleh penjajah, bukan Islam daripada kitab Allah. Sebab tu makin hari makin jauh kita daripada panduan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ni golongan Yahudi yang kerja dia memang nak mencari kemurkaan Allah. Allah benci pada dia sebab dia guna kecerdikan yang dia ada tu untuk memesongkan manusia. Sama ada dia Yahudi betul ataupun Yahudi celup. Yahudi ni dia special. Tak boleh semua orang jadi Yahudi. Yahudi ni agama yang hanya untuk kepada Bani Israel sahaja. Orang lain nak jadi Yahudi tak boleh. Tak boleh masuk agama Yahudi, didaftarkan tak boleh. Syarat dia mesti bangsa Israel. Barulah boleh jadi Yahudi. Melayu hidung kemek macam kita tu sarapiah. Dia tak layan. Tapi ajaran dia bertibaran di atas muka bumi ni untuk menyesatkan manusia. Kemudian golongan yang ketiga yang kita minta jauh ialah orang-orang yang sesat. Beza Yahudi dengan Nasara. Nasara ni manusia yang sesat. Sampai dia cari Tuhan pun tak jumpa. Kristian ni Tuhan nombor tiga. Dia duk kata Tuhan ni ada anak. Antara-antara tak gagah kita pun anak tujuh orang, orang terhebat dah. Dia Tuhan anak seorang. Tak patut langsung. Tuhan ni berkuasa. Patutnya kalau dia tu jenis beranak macam kita faham, takkan beranak seorang. Terah kita kalau beranak seorang, orang kena kata apa ni, takkan seorang tu je. Ada bini pula tu. Bini seorang, Tuhan apa bini seorang. Terah kalut-kalut kita pun nak dua tiga tu. Dia seorang je bini. Leceh. Tak kenal Tuhan macam tu dah sesat. Allah murka, Allah tak suka orang macam tu. Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, dia angkat jadi Tuhan. Nabi Isa, orang tanya masa mana dia jadi Tuhan pada orang Kristian ni. Setelah dia mati. Waktu dia hidup, tak jadi Tuhan. Bila mati, baru jadi Tuhan. Orang mati ni, orang bodoh pun tak mahu. Dia benci pak dia tu. Bukan dia sayang tuan mana, tapi kalau mati, cepat-cepat panggil Tok Imam. So, kembus cepat. Simpan cepat-cepat. Awak dah mati lah, nak buat apa? Tapi jadi pada orang Kristian ni, Tuhan tu hidup setelah tubuh tu mati.
Ha? Setelah Isa ni wafat, kata dia, disalib, barulah dia jadi Tuhan. Oh, sebelum dia mati disalib, tak jadi Tuhan. Sebab tu mereka tak sembah dia waktu dia hidup. Dia tak sembah Isa atau Jesus ni waktu hidup. Mati disalib, barulah dia dijadikan Tuhan. Wallahu'alam dah. Sesatnya manusia. Ha? Itulah yang kita minta dalam Fatihah kita tiap-tiap pagi, tiap hari, 17 kali sekurang-kurangnya, panduan supaya kita ni melalui jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, perjalanan kita pada hari ini masih lagi dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah panduan-panduan, tanda-tanda, signboard yang ada yang telah pun dipacak oleh para nabi yang melalui jalan-jalan itu. Kalau dia kata kanan-kananlah kita, kalau ikut arrow kiri-kirilah kita, kalau melalui jambatan, melaluilah jambatan yang sempurna. Jangan duk cuba selakkan nak turun ke sungai. Hanyut tuan-tuan. Walaupun kita rasa kita pandai berenang, tapi kena ikut laluan yang pernah dilalui oleh Nabi. Supaya kita sampai kepada matlamat dan tujuan mengapa kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.